Aro teman-teman, dan hari ini gue akan memainkan game Ultraman Fighting Heroes. Oke teman-teman, gue sudah ada di bagian depan dari permainan game Ultraman Fighting Hero ya teman-teman. Dan sekarang gue sudah masuk ke stack terakhir dari Ultraman Orb ya teman-teman. Nah, gue sudah sampai chapter terakhir, chapter 8 ya teman-teman. Dan gue akan melawan boss terakhir dari stack-nya Ultraman Orb teman-teman. Tapi sebelum itu, seperti biasa teman-teman, gue akan melakukan summon terlebih dahulu. Mode gratis dulu teman-teman. Ya, lumayan teman-teman. Jangan di skip dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke Super Galaxy Summon. Di sini ada yang gratis dan kita coba aja. Siapa tahu gue beruntung lagi kayak waktu itu teman-teman. Gue mendapatkan Belial ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, gue nggak mendapatkan Ultraman ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, gue dapat Fragment ya. Let's go. Nah di sini ada spesial teman-teman, Ultraman Zero gue udah dapat nih teman-teman. Let's go, kita masuk dulu sebentar. Nah mana? Ini dia teman-teman, gue sudah bisa melakukan sintesis terhadap Ultraman Zero teman-teman. Let's go. Ini kalau beli harganya 3200 diamond ya teman-teman. Sintetis sudah cukup, langsung aja kita gunain. Yeay, kita mendapatkan Ultraman Zero teman-teman. Wah, ini anaknya Ultraman Seven ya teman-teman. Kita start up dulu teman-teman, karena di episode terakhir bosnya cukup kuat dan cukup besar ya teman-teman. Dan ini harus di level up dulu teman-teman. Gue mau menggunakan Ultraman Zero kali ini ya. Let's go, kita fullin aja teman-teman. Cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Oke, cukup teman-teman. Cukup ya. 47. 47 cukup ya. Oh, 48. Wow. Dia sudah level 48. Kita ke skillnya dulu teman-teman. Nah, ini skillnya lebih baik gimana ya? Oke, ini akan gua langsung aja level up instan ya teman-teman. Di sini ada... ada pasifnya belum keluar teman-teman, Extreme Cold ya. Ya, belum bisa dong. Oh, di sini bisa start up. Ya, start up dulu ya teman-teman. Tunggu. Kita langsung start up instan aja. Masih belum ya. 2/20. Masih kurang teman-teman. Kita ke kartu teman-teman. Di sini kita lihat ada tulisan bond. Kalian tuh lihat. Ada bond ya, tuh gua zoom. Nah, ini kalian klik. Nah, ini adalah kartu yang cocok untuk digunakan di Ultraman Zero. Dia membutuhkan Zero, Seven, sama Zoffy ya, teman-teman. Coba kita pasang instan. Oke, di sini ada Zero udah kepasang. Kayaknya gue bakal pakai ini. Oke, teman-teman. Gue udah utak-utik. Gue juga bingung kenapa ini Ultraman yang di bawah, Ultraman Leo, teman-teman, gak nyala ya. Harusnya nyala teman-teman. Ini bondnya nih harusnya nyala ya. Jadi ada Ultraman Seven, ada Ultraman Zero, ada Ultraman Leo. Harusnya ini bertiga nyala teman-teman. Tapi di sini nggak nyala ya. Kenapa teman-teman? Bingung nih. Oke. Okay. Nambah 20 katanya. Ya udah. Ini akan gue lepas instan aja teman-teman. Kita pasang instan. Karena banyak kartu yang lebih tinggi daripada kartu yang sebelumnya ya teman-teman. Waduh. Jadi galau ini ya gue. Let's go. Kita coba ke stack terakhir dari Ultraman Orb ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Tapi ini sumpah susah banget teman-teman. Gue udah coba. Semoga kuat ya teman-teman. Kekuatannya teman-teman lihat. Udah 20 ribuan CP gue. Wah, gue rasa harusnya bintangnya penuh ya. Gue cuma dapat bintang 1 soalnya teman-teman. Udah ya, kita coba ya. Let's go. Jadi gue akan menggunakan Ultraman Zero bersama Ultraman Belial ya. Ultraman Zero. Wah, keren teman-teman. Semoga kita berhasil teman-teman. Let's go. Wow, ini teman-teman. Ini raja terakhirnya teman-teman. Ultraman Orb. Wow. Let's go. Oh. Oke. Okay. Hampir saja teman-teman. Aduh, oh hati-hati. Power. What? Oh my god.
saat itu. Wow. Tepanah dulu tepukan. Tembak. Boom. Keren tuh teman. Ultraman Zero bisa begitu loh. Wah. Oke. Kita loncat-loncat dulu teman. Kita pakai Ultraman Belial. Ultraman Belial. Let's go, kita power. Modar gak tuh? Rasakan ini. Rasakan ini. Oke, teman-teman, hati-hati. Let's go. Waduh. Bahaya. Wah, aku pengen pakai Zero lagi nih, teman-teman. Mantap, kita pakai Zero. Mantap. Kita power, teman-teman. Wow. Wih. Oke. Mundur. Kita panah, teman-teman. Wow. Aduh. Wah, kita power. Boom. Rasakan itu. Nih, rasakan. Teman-teman. Wah, darahnya dia banyak banget, teman-teman. Aduh. Rasakan ini. Kita datangkan Ultraman Belial lagi, teman-teman. Power dulu, teman-teman. Wow, dia loncat, teman-teman. Let's go. Hati-hati, teman-teman. Hati-hati. Wah, dia kesini. Oh, hati-hati. Kita power dulu, teman-teman. Mati kau. Aduh, dia kesini, teman-teman. Let's go. Kita datangkan Ultraman Zero, teman-teman. Rasakan itu. Kita tekan, teman-teman. Tidak. Keren loh Ultraman Zero, teman-teman. Mental musuhnya, teman-teman. Keren. Wow. Aduh. Hati-hati. Wah, tidak. Wah, kita sudah mau mati, teman-teman. Kita power. Kita ganti Ultraman Belial. Go, Ultraman Belial. Hati-hati. Oke, berhasil kah? Belum. Rasakan itu. Wah, aus. Wah, hampir. Aus. Ah, mati, teman-teman. Yo. Rasakan ini. Boom. Ah, alat. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Awas. Ini jurusnya, teman-teman. Oke, tunggu. Dia kesini, teman-teman. Waduh. Gue pengen pakai panah, teman-teman. Oke, panahnya ditekan dulu, teman-teman. Aduh, gak kena, teman-teman. Wah, gue power juga, teman-teman. Rasakan itu. Rasakan. Wah, kita power aja, teman-teman. Kita power. Kita panah, teman-teman. Panahnya kita tekan. Lepas. Boom. Aduh, gak kena. Rasakan. Waduh. Ultraman Belial terpaksa, teman-teman, datang. Oh. Rasakan itu. Mati gua, teman-teman. Oke. Rasakan ini. Harusnya kita menang ya, teman-teman. Berhasil, teman-teman. Kita mengalahkan musuh terakhirnya ya. Wah, kita menggunakan Ultraman Zero sama Ultraman Belial. Tapi kita masih mendapatkan bintang 1, teman-teman. Sayang sekali. Padahal udah keren banget loh Ultraman Zero, teman-teman. Wow.
Gue akhiri dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton video gue dari awal sampai selesai. Dan terima kasih banyak yang sudah klik tombol subscribe dan klik tombol like ya teman-teman. Nanti di next video kita akan lanjutkan lagi permainan dari Ultraman. Karena di sini ada snack yang lebih serunya pasti ya teman-teman. Di sini ada Ultraman Jet. Nah, gue lagi proses di Ultraman Jet. Dan sebelah kanannya lagi ada Ultraman Taiga. Ini belum terbuka ya teman-teman. Jadi kita akan mencoba Ultraman Jet dan Ultraman Taiga di episode selanjutnya. Oke teman-teman, gue akhiri ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.